pokoknya nil tafakuru sa'atin khairun min ibadati siti nasaratan. Terus berpikir satu jam itu barokahe ganjaran lakukan di rumah ibadah 60 tahun, bukan setahun kena, 60 tahun. Masya Allah, yes. Ini betul-betul goyah. Goyah ini itu pol-polan. Nuduh ini pentingnya nopo berpikir. Terus untuk hari raya, menikali Bilal kali murokin itu mau diatur nih. Yoma halallahu lakum fi ta'am haram alaikum fi isyam yawma hibas surur. Benar ya, ini kan berarti nubungan. Padahal kalau dia berpikir terus, aku tak susah ya, aku tak salah hawa itu. Oke, terus bunganya apa? Ya bunganya bunga sampai kali yang awan. Yang sepuh kalau ada jilid bunga yang berdesak, ada jilid bunga yang lencer, lesamu dan sebagainya. Bulan jenengan di bodoh melampai yang lencer lagi ganti bahasa ini ganti silaturahim. Kaya Nabi pun apa-apa mengikuti sepuh ini pengen didawak di umur, pengen dijembar di rezeki ini, diluaskan rezekinya. Valiasil rohim mau monggo kecil melencer saya ngendangi dulu kan dan ini saya kagak dengan niat ikhlas diri tuilah patuh ceritanya pun Allah subhanahu wa ta'ala. Dari jadi menjer oleh sama ada silaturahim oleh sama angsa sama utama akhirat itu silaturahim pun itu niat tinggi utama akhirat wa betali fima atakallah darul akhirat walatan sana sibakannya dunia oleh ono urusan akhirat jadi prioritas utamakan tapi yo ojo lali urusan dunia. Mbah itu disebut yang sing sae, yang sing ngurusi akhirat tok matunya. Kebalikane ya ten ngurusi dunia tok lali akhirat. Ini bukan orang yang sae. Laisa min khairikum, bukan manusia yang sempurna. Sing sempurna ini mau mburu akhirat dunyane ojo lali. Jangan ojo lali. Terus kita belajar apapun yang terjadi hati kita bungakan harus selalu ridho dan ridho poso ini acing yang telas bumi langit saya sini makhluk yang menangis nangis umat Muhammad ini jadi tinggal Ramadan ini disandarkan karena banyak keutamaan dalam Ramadan yang tidak dijumpai di bulan yang lain nangis kalau banyak nangis asal nangis tapi nangisnya bukan nangis gesuho nangis ridho. Terus hatinya tetap emang bulan Ramadan itu satu bulan asingnya wajin nomu manis kayak apa ya tetap habis maki gue lihat setahun ulangnya terus tiba-tiba Ramadan itu tambah doa tolong ulang ini bantan ya pancen teng ayo ngayon teng karena kita bagaimana harus berjalan tidak boleh berhenti waktu ini terus berjalan tidak berhenti karena yang wajin itu mandir waktu ini ya tetap melaku yang wajin mampah waktu ini ya tetap mampah makanya dia kudus mampah ngaji ini dia mampah tangan-tangannya melampah, mikirnya melampah, silaturahimnya melampah, ibadahnya nambahi taatnya, nambahi pateng dia melampah. Karena murid Aldi dia melaku terus, melaku terus, terus main tambah teh, jadi harus selalu mutu. Nah pikir-pikir tuh mulai sakit tangan-tangan, mulai sakit ya terusnya betul-betul termasuk golongan al-muhibbin cinta datang Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apapun yang terjadi, itu adalah tidak lepas dari kudrat iradati Allah yang kita mboten bareng ada bagian yang tidak rindu pun sampai mboten rindu dengan sing diputusnya berarti takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun enten ya wa kun ala alahi syakur wa kun ala balai syukur. Ada bidunya niku monten. Lek enten penak syukur alhamdulillah, gak penak ya sober. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sopar syukur, sopar syukur tentu. Intinya di kali ini gue sih, sopar syukur, sopar syukur. Kalau tidak mau kebenaran, kena musibah, sopar, nikmat syukur. Kena musibah itu lagi apot, ya sopar. Kalau tangkrut terus pulau kalau tiang istri,
niku sedane niku priyan tiyang estri. Kacang itu pulang simah malih. Lah ngoten niku tengah garane napa nggih kepanggih malih. Persiapan iki. Nek masalah niku wau pikir-pikir pun leres mumi kula. Sebab tiyang niku nggih disukani pikiran niku gunakno kanggo mikir-mikir. Niku lho pomo sedina iku mau apik ndi karo eleke iku wis pikiran. Niku kok karo nemu lere terpot tafakul. Iya, tak pun. Jadi menawi hubungan zaujiah ke suami istrian, yang jalan nggak ada garo sampai sekawan. Baik niku dalam kan hidup semua atau tinggal rapine, tinggal rapine. Niku bangkit yang setri dia sih jalur setuju. Kita mulai yang setri, yang setri kok sih jalur tinggal dia. Terus yang istri ini kan malih. Pertanyaannya. Tapi ini itu melo sendiri. Nah, jawabannya adalah ikut yang lebih solid. Kemarin tadi bocor yang biasa tinggal, kemarin itu terus, mas melo Pak Yai ya, terus dirapi ya Pak Yai, rakyatan double dulu, bawa nor apa dan, ini gue bicara tentang akhirat derek sih lebih solid, lebih hati. Ini gue lihat dari lihat yang jauh, maksudnya derek. Waktu siang itu poso, kalau kan nyeritani Pak Sumadi. Enek kiai diwongkon mlebu neng swarga. Iku ora gelem jam mlebu-mlebu panggah neng lawang swarga. Mergo enek sing dienteni sapa? Pak Sumadi kok ora ngerti kok ta kok. Sapa iki? Lah kok. Ya, tapi kan iki. Jangan takon iki jan. Sampun ora. Jadi kita ini kaitannya dengan hadis. Jadi meja tentang suara tengah ada empat golongan tiang yang lepas dari hisab. Hisab itu tidak bisa mendeteksi. Moro cucu-cucu empat pun mengharapkan dalam suara. Enggak ada produksi di sian. Yang pertama tiang yang perang mati syahid. Tak kau iman lekat siapa di kulo syahid syahid fit dunia wal akhirat. Lah kok ngerti nggak ada produksi suara di sini. Kau ngerti lah orang syahid kan, bosan kau sopo sih ngomong Pak Yai. Pak Yai mau suruh bosan kau benerin tereng, Yosyo itu tapi saya ngapi, Pak Yai ini saya ngomong orang bosan kau sama nanti si Pak Yai. Pak Yai dipanggil. Ada yang ngerti nih kok yang malah yang saya haji, haji mabrur. Kisah pun lagi kalau haji, harapnya apa berapa suara kau? Nah kok ngomong gitu, tapi Pak Yai ini kok al-haji mabrur. Laisal hal jasa ilal jana haji mabrur itu tidak ada balasan saya itu pantas kecuali mulus warga saya ngomong iso Bapak Yai Pak Yai mulus warga dereng ya jod bisi itu suruh adab jeneng satu malik itu yang suki suki bukan bangun-bangun bangun masjid sebagai yaman bana masjid dan bila di bana kau bayatan bila jana coba bangun masjid yang dunia bisa dibangunnya omahnya suarga. Ini merupus warga di sini. Saya ngomong ini apa ya Pak Yai? Pak Yai merupus dereng. Pak Yai di Bali. Ngapain-ngapain. Soalnya Pak Yai ada merupus warga ke Arab di sini. Pak Yai dipanggil. Ini murid dengan saya Pak Yai. Nah ini kan jangan merupus warga. Kayak jenengan ngajeng di sini. Ini kan surat. Mungkin jenengan binarak rungin. Dapat rungin. Pak Yai ini bijaksana. Tanya dari Pak Sumat itu nanti Pak Yai. Kastanin. Itu namanya malaikat kolosien. Majis doa ini saya ngulang kulo, ini majis jamaah kulo. Tapi tentunya sian kulo niku dakwah, kulo niku tentang majis taklim, ngaji dan sebagainya, majis sedikit. Terus niku sudah berjalan anti sempurna bangun masjid, belum bangun pondok, bangun musola, pendidikan, majis taklim, niku sudah sempurna. Karena didukung kali ini sing khoniyun minal akhniyah yang saya suka ini. Belajar gak gue montor di sini, di sini bensin nih, gue di warung nih, ngelak di tukang nih gue, mau wedang dan sebagainya, dan bangun-bangun nih gue sing nyuplai dana, terus perusahaan nih gue ikhlas, lilo, rito, sing lepet, kesannya sing suki di sini, sing tukang sing nyumbang, tapi Pak Yai ngalah kalian gitu, terus, nah, yang sing empat golongan lepas dari hisab nih gue sing,
Nanti pinaring lepas wadolin, sing suki, sing ahli, sopo.